Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Bang Bes Channel, tips seputar mobil. Kali ini saya akan membagi tips ya, tutorial ya, bagaimana cara menggunakan dari transmisi Honda CR-V VTEC Turbo Black Edition. Oke, di sini siternya bentuknya lurus ya, ini CVT ya, CVT 7 percepatan ya. CVT 7 percepatan. Jadi sini yang pertama sekali saya akan jelaskan posisi dari P. Posisi P itu yang pertama itu bisa menghidupkan mesin mobil dari P ya. Dengan menekan pedal rem. Lalu tekan start engine di posisi P. Mematikannya juga harus di posisi P ya. Di N bisa juga, tapi nanti dia akan ada peringatan harus diposisikan ke P. Oke. Dan juga parkir lama ya, berhenti lama karena semua roda terkunci di posisi P. Oke, yang kedua itu ada di R. Di sini R, reverse, mundur ya. Nanti kita bisa lihat di MID-nya ya, posisinya seperti ini, R, jadi R ya, di R. Nah, yang di Black Edition ini kamera 3 dia ya, view-nya 3 ya, top, normal, dan wide. R itu mundur ya. Lalu ada di N. N itu netral ya, netral, berhenti sebentar ya, ini berhenti sebentar ya, dan ini roda tidak terkunci, jadi sebaiknya ditekan rem tangan kalau ragu ya, tekan. Nah, jangan mengunci, rem tangan elektrik seperti itu ya. Dan mengaktifkan rem tangannya, tekan sekali ke sini. Kalau mau melepasnya harus di pedal, tekan pedal rem dulu ya, baru dia lepas. Nah, seperti itu ya, itu di N. Dan di D itu jalan kota ya, jalan biasa. Di D itu jalan biasa, jalan kota. Ini kecepatan bisa di 7 kecepatan. Jadi seperti ini di D ya, di D. Jadi ini ada tuasnya, tuas pedal shift. Kita lihat pedal shiftnya di sini, apa ya? Ya pedal shiftnya nih ya, plus dan minus. Jadi di sini pedal shiftnya itu kita naikkan, dia harus jalan ya. Ya tidak, ini kita naikkan. Kita keenkan dulu ya, nggak bisa dilama di DD. DD tidak bisa lama-lama. Kita naikkan ke posisi plus dan minus. Kalau plus dia akan menampilkan nanti di posisi D ya, seperti ini. D1, D2, D3, D4, D5, sampai D7. Kita tekan pedal shift. Dia hanya menampilkan, tidak menambah kecepatan, karena dia otomatis. Dia otomatis membaca sendiri di kecepatan berapa dia. Misalkan di 2, berarti dia kecepatan di 2 gitu ya. Dan ini jalan kota ya. Jalan kota itu dia tidak spontan. Maksudnya akselerasinya biasa saja. Itu kalau di D. Lalu di S ya, di S ini sporty, maksudnya di S ini dia manual ya, manual. Oke, kita kenkan dulu ya. Di S ini
manualnya dia di sinilah dia pedal shiftnya bekerja. Ya, plus minus minus dan plus. Ya. Jadi kalau posisinya sini akselerasinya dia lebih kencang. Akselerasi lebih kencang dan dia minyak agak boros. Ini digunakan untuk biasanya ditanjakan, ya. S ini biasanya ditanjakan dan turunan. Ya, lalu di jalan yang panjang ya, jalan tol dia manual. Kalau ya kita posisikan ke S, lalu dia ditambahkan pedal shift seperti ini. Pedal shift ini ditambah ya. Nah, S1 bisa lihat S1 ini ditekan ya. Ini gigi 1 manualnya berarti. Jadi seperti tanjakan dia di S1 ya. Nanti kalau dia sudah sampai giginya tinggi, otomatis dia akan turun sendiri. Ya. Dia otomatis turun sendiri, tapi kalau dia menaikkan, kita naikkan misalkan di satu, maksudnya S1, manual 1, manual 2, manual 3 sampai 7 ya. Sudah kecepatan 7. Kalau ditekan rem, dia akan otomatis turun sendiri dia. Jadi nanti berubah sendiri angkanya dari 7, 6, S7, S6 sampai S1 gitu ya. Otomatis. Dan ini memakan boros minyaknya ya. Sampai dia sporty, tapi akselerasinya kencang. Dan ini ada tombol icon menghemat, nah, seperti ini ya. Tuh, menghemat minyak. Ini menghemat minyak, tapi kalau di posisi S, ini tidak berfungsi. Ya, ini sama saja. Karena kan di S ini menghemat apa? Kencang, boros minyak. Kalau diaktifkan icon hemat minyak ini, dia tidak berfungsi. Ini di ikon ini biasa di D saja bekerja. Oke ya, dan ini brake hold tahu ya. Brake hold itu kita aktifkan ini. Nah, tuh. Brake hold. Jadi kita ini ya, kalau di lampu merah kita rem di posisi D ya, di posisi D lampu merah. Jadi kalau diaktifkan, kita tekan rem, dia berhenti. Padahal di D, seharusnya di D kan jalan. Jadi dia ditekan rem, dia berhenti. Dan ditekan gas lagi, dia jalan lagi. Ya. Tekan gas lagi dia jalan, ditekan rem lagi dia berhenti lagi, ditekan gas dia jalan lagi, tapi kandas ya, tekan remnya kandas ya, dia kan berhenti kayak idling stop lah seperti itu. Tapi ini posisi D, jadi kita tidak perlu menggeser di ND lagi ya, seperti itu ya. Biasa di kemacetan atau di pegunungan ini biasa orang memakainya ya. Mungkin sudah mengerti ya, seperti itu ya. Transmisi dari Honda CR-V. Dan satu lagi, biasakan kalau dia habis berkendara ini usahakan di end dulu ya, di end rem tangan elektrik baru ke posisi P. Nah, seperti itu. Ini tuh supaya dia awet transmisinya ya. Kalau enggak dia nanti berat. Oke. Lalu bisa kita lihat di sini. Di sini ada lubang kunci. Ya, nampak ya lubang kunci ya. Ya, ada lubang kunci.
Ya, fungsinya adalah untuk memindahkan dari posisi P ke N pada saat kita parkir paralel. Jadi kalau mesin mati, seperti ini kan mesin mati ya. Ini mesin mati. Kita mau parkir nih, mobil kita menghalangi mobil yang orang lain ya. Jadi supaya bisa digeser, kalau mati kan tidak bisa digeser ini. Nah, ini tidak bisa digeser. Oke. Jadi bagaimana caranya ya, dengan menggunakan kunci dari smart key ini, ada kuncinya. Nah, di sini. Nah, ini ditekan dan dikeluarkan kuncinya seperti ini. Seperti ini ya, bisa dibuka. Jadi fungsinya untuk menetralkan dari P ke N supaya bisa disorong di lubang ini. Ini namanya kunci siplok namanya. Ya, tangan kiri menekan. Bisa di posisi N, dari P ke N. Jadi dia bisa disorong. Ya, ini ada namanya siplok. Tombol siplok. Ini kunci menggunakan kunci ini. Ya, jadi sudah tahu ya fungsi kuncinya. Supaya bisa dinetralkan, bisa didorong sama tukang parkir kalau parkir kita paralel mengganggu kendaraan lain, seperti itu ya. Oke, sekian dulu tips seputar mobil dari Bang BS Channel. Kita akan berjumpa kembali di video menarik lainnya seputar mobil. Oke, sampai jumpa.